Ini udah datang. Ini namanya rib. Rib itu rasanya manis, asem, enak banget. Kita lihat guys, ini indomie satu buat ganjel perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin cari makan. Ini habis dari Masjid Ba'alawi, habis ikut khotem. Coba lihat, ini nama kafetarianya. Kita mau cari makan dulu. Pengen ngemi indomie. Jadi seperti ini. Assalamualaikum. Ismukum kariman. Assalamualaikum. Jarung balik. Alaikum waalaikum. Ismukum kariman. Hah? Ismak karim. Ismukum karim. Isma. اسم الكريم عاشور بامومن عاشور بامومن ايوه حياك ايش هذا المحل اسم كافتيريا الغنا هذا كافتيريا الغنا ايوه بجانب منيا كافيتيريا غنا ini samping masjid jame itu ada di sana. Jadi ini kita mau cari makanan indomie wasibis batotis ايوه عصاير شكل ان شاء الله. Coba kita lihat. Nah, ini kentang goreng sibis. Kita lihat dia. Assalamualaikum. Di sini ada jus juga. Ya, Habib. Es minasair hada. Es krim. Ini ada es krim. Ada musakal, ada rib, minumannya macam-macam, guys. Kita lihat teman-teman ini dari teman-teman Indonesia juga. Insyaallah. Ini lagi pada cari makan kayaknya pada habis ikut tarawih, sholat tarawih di Masjid Ba'alawi. Biasanya malam-malam gini. Ini jam 1 lebih 10 menit. Kita lihat ya. Kita tunggu makanannya nanti seperti apa. Oke guys, sekarang kita ini ada di kafe. Lagi nunggu makanannya. Ini ada kentang goreng. Ini rame banget guys. Ada kentang goreng. Terus kita juga pesen indomie tadi. Ini makan sama Agus Sahan. Beliau ini nanti mau pulang habis lebaran, udah munakosa, tesisnya udah selesai, tinggal pulang beliau. Beliau ini kakak kelas saya. Jadi ini Ramadan terakhir buat Agus Sahan, menjalani Ramadan terakhir di Tarim. Ini udah datang. Ini namanya rib. Rib itu rasanya manis, asem, enak banget. Kita lihat guys. Ini indomie satu buat ganjel perut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Aduk-aduk dulu. Gak di Indonesia, gak di Yaman. Kalau ngopi, kalau lagi nyantai-nyantai, nongkrong makannya indomie.
Yang enggak ada di sini itu mie sedap. Indomie campur kentang goreng. Betul. Enak banget. Sampai ada teman saya saking enaknya Indomie itu kalau sakit gak mau makan apa-apa, tapi kalau makan Indomie mau. Tinggal dikit lagi. Ini kalau yang makan kan boykun ini gak ada 2 detik udah habis nih. Orang makan Indomie itu kan macam-macam. Ada yang satu enggak habis, ada yang satu kurang, bikin dua enggak habis. Ada yang bikin dua juga kurang, bikin tiga enggak habis. Ada yang makan Indomie tiga itu masih kurang. Habis ini tadi kita habis dari Fotem ikut sholat tarawih di Balawi, terus ngisi perut makan Indomie. Habis ini jam 1:30 kita mau lanjut tarawih lagi di masjid Jami' Tarim yang diimami oleh Habib Abdurrahman bin Ali Al-Masyur, keponakan dari Habib Umar bin Hafid, anak dari Habib Ali Al-Masyur yang meninggal tahun lalu, kakak dari Habib Umar bin Hafid, ketua mufti yang ada di Tarim. Beliau tahun lalu bulan Syawal setelah Ramadan gini, bulan Syawal awal-awal Syawal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah yarhamu. Minumnya digoyang-goyang dulu.
biar enak. Alhamdulillah. Kenapa? Ini buat subscriber yang katanya tempat nongkrong itu di mana? Tempat nongkrong ya kayak gini. Makanya kentang goreng, minum rib ini namanya. Ada musakal. Ada Indomie. Kalau kopi enggak ada, kopi kayak di Indonesia, kopi hitam enggak ada. Terus kalau rokok, ada yang nanya, rokok di Tarim itu gimana? Di Tarim itu tetap ada rokok, tapi sangat aib sekali kalau ada orang di Tarim rokok secara terang-terangan. Yang rokok ya sembunyi-sembunyi. Karena ulama-ulama Tarim ini memfatwakan kalau rokok itu haram. Kita udah selesai. Sekarang kita tinggal bayar. Kam? 1400. Allah wa arba'umi'ah. 1400. 1400 itu sekitar berapa? Sekitar 20 ribuan. Oke. Jazakumullah khair, ha? Masyaallah. Oke, kita udah selesai. Sekarang kita mau pergi ke Masjid Jameh buat ikut sholat tarawih. Oke, guys. Kita mau ke Masjid Jameh dulu. Sholat tarawih itu masjidnya. Insya Allah besok saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan ke pasar. Kebetulan malam 28 Ramadan, saya juga ingin beli baju buat lebaran. Gak tahu beli apa besok. Kita muter-muter di pasar Tarim dan ngelihat keramaian pada malam ke-28 di Tarim, di pasar Tarim. Oke, samping saya ini adalah Masjid Jameh Tarim. Kita lihat ini banyak orang jualan di sini. Parkir sih, Gus. Jalan, tapi kita mau lihat-lihat besok aja. Oke, guys, mungkin cukup sampai di sini dulu perjalanannya malam hari ini. Saya ingin ikut sholat tarawih di Masjid Jameh Tarim. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita malam ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.